hari ini aku tempatkan sama festival pasir coy. Nah ini ada salah satu tempatnya. Ini juga ada. Wah, bahaya. Batunya tuh kayak gitu ya. Kreatif. Nah ini coy, ramai banget kan coy. Ini masih bulan Mei ya, apa biasanya ini puncak musim panasnya itu di bulan Agustus. Tapi emang biasanya festival pasir itu diadainnya ya di bulan Mei ini. Biasanya kalau pas puncak musim panasnya itu pantainya ramai banget nih, sama payung-payung gitu, payung-payung yang di pinggir pantai gitulah. Jadi gak mungkin diadain bersamaan sama festival pasir ini. Nah itu dia di sana festival pasirnya. Banyak bangunan-bangunan patung-patung gitu yang dibuat dari pasir ya biasa. Di kita juga di Indo juga masih banyak juga. Ya. Nah pasirnya kayak gini coy. Ada coklat krem-krem. Gitu. Sana ada panggung juga. Mungkin ada acara apa gitu, K-pop atau apa. Sekelilingnya ini di depan pantainya itu banyak hotel-hotel yang kelasnya ya kelas premium gitu. Buat kita-kita mah menurut kalian coy yang bagusan mana ini pantai nomor satu kita Bali, di Bali gitu ya, sama di sini. Soalnya saya belum pernah ke Bali juga sih, jadi nggak tahu juga. Kalau yang tahu ya silahkan komen aja di bawah coy. Kita telusuri lebih jauh bangunan apa aja sih yang dibikin. Oh ini ada The Beatles. Ada The Beatles, The Beatles. Nah itu dia, The Beatles. Bisa banget coy. Masih tes. Ini mungkin suaranya agak bisik ya. Kedengaran di suara saya ya. Ya, karena suara kita sepang. Hey, hey, ha, ha. Oh, apa ini? Ada pemeran film. Boleh-boleh coy pada main voli. Oh, ini Beethoven. Ini Beyonce. Oh, artis-artis semua. Nah ini Beyonce. Nah itu juga Madonna. Yuk kita ke arah sana. Kebetulan saya sendiri hari ini. Teman-teman lagi kursus bahasa coy. Oh, putri, entah putri apa. Gak ada kakinya kan? Kalau kakinya ikan ya putri duyung berarti ya. Kalau bukan putri hantu. Ini apa ya? Kayaknya penyanyi juga coy, tapi kayaknya penyanyi Korea gitu. Homage my song. Homage my song. Gak ngerti juga. Eh lanjut coy. Apalagi ini, oh mungkin di tahun ini temanya musik ya. Ini juga musik juga gitu. Ini anak kecil.
tahun kemarin saya nggak lewat, nggak tahu informasi. Ini kebetulan juga hari Minggu, sekalian aja kesini libur juga kan. Ah, ini reggae. No woman no cry. Oh, ini yang di sini tuh, eh, nah ini, yang di sini tuh dia kreatornya yang bikin ini. Nah, ini coy, ini tuh sea life, sea life. Kita bisa ngelihat akuarium bawah tanah ke sini coy. Keren juga sih, terkenal di sini. Tapi ya, saya belum pernah juga sih masuk. Paling gitu-gitu aja. Suka lihat dari teman-teman yang pernah masuk ke sana. Dalamnya ya seperti itu sih. Oh, ini apa ini? Kerajaan kayaknya gede banget. Oh iya. Gede banget coy, ini pasti lama bikinnya coy. Kesananya juga masih banyak coy, masih jauh banyak. Mungkin itu ya, Elvis Presley kayaknya ya. Ya salah malah, saya nggak tahu juga. Oh iya, kata si Mbak itunya Elvis Presley, kata si Mbak Maria. Nah, ini kayak ada namanya coy. Jangan sih lihat coy, apa ini comeback to besar for. Wah, ini mah penyanyi Korea coy. Kita mana ngerti. Keren, keren. Bisa gitu ya. Oh, ada pesawat ke sini juga. Eh, apa? Kapal feri. Ya, lanjut ke sana lagi coy. Oh, si mbaknya naik ke kayu. Pas jatuh mbak. Oh, ini apa ini? Bapak-bapak semua gak ngerti coy, lanjut aja. Oh, itu yang keren coy, kayak apa namanya. Nah, ini bendera Korea. Oh, bendera-bendera Indonesia kayaknya ada coy. Ini coy. Nah, ini coy. Ini kayaknya Indonesia coy. Di sampingnya Malaysia. Apalagi Vietnam yang bintang itu, Singapura yang itu. Oh iya, India, Korea, Korea paling tengah. Lanjut coy. Fotografer sini. Saya juga sudah bawa cuman ya ntar deh dipakai ya ntar slide fotonya cantumin deh ntar ya di terakhir atau jadi terakhir.
Ini gede banget, coy. Dia tekun ya. Heunde. Apa tuh bacanya? Ah, enggak. Ini lama ini mesti bikinnya. Kalian semua sih perasaan. Dibilang kalian semua ya. Tapi ada juga sih yang dekat. Motor tangannya ke atas banget. Ketiaknya bau, Mbak. Wah, enak nih, coy. Bareng kesini bareng keluarga ya. Sama pacarnya tuh, bojone yang punya pacar. Bawa kesini. Yang udah ada di Korea sih. Kalau sengaja dari Indo ya kempor, coy. Susah masuk Korea itu sih. Ini apa ini? Terus anaknya gaya keren. Lewat. Ini kribo-kribo kayak kenal. Ntar deh ini dulu deh. Oh, tapi ini tempat belakang, coy. Salah kita, coy. Ini apa? God of the Gate jenis kita. Jimi Hendrix. Wih, Jimi Hendrix pantesan kayak kenal kribo-kribonya. Walaupun dia nggak kenal saya juga sih. Oh, ini apa? Anak kecil, si Dora gitu. Tapi dia laki-laki, coy. Berarti bukan Dora. Ini dulu deh. Ntar kelewat. Ini wanita lagi. Oh, dia lagi bersender. Oh, main kecapi. Oh. Musik, coy. Musik semua, coy. Nah, maaf tadi agak terhenti, coy. Nah, dia main kecapi, coy. Keren, coy. Ini keren, coy. Kita lihat tampak depannya. Ini itu apa? Oh, Busan. Busan Eurasia Expedition. Oke. Lanjut. Apa, Mas? Lari-lari. Wih, badannya keren-keren. Ini apa lagi? Ini Kaisar. Kaisar Romawi juga lihat dari apa? Hiasan. Oh, bener aja Apollon. Di sini tertulis Apollon. Berarti bukan Romawi, apa namanya tuh? Siapa tuh? Kaisar, siapa ya? Ya itulah pokoknya dari Timur Tengah ya. Dewa, kayaknya. Oh iya, dewa musik katanya. Lanjut. Oke, oh, anjok, oke. Wah, banyak juga, coy. Kita belum ke tepi pantainya. Tepi pantainya di sana, coy. Panjang juga dari sana. Dari sana tuh dari sana. Sini ke sini ke sini. Situ, situ. Panjang juga. Kalau ditelusuri bisa belasan menit, mungkin bisa 20 menit, coy. Kita aja ini udah jalan dari tadi udah berapa menit, coy. Oh, ini mungkin
buatan-buatan yang bukan profesional, yang bukan yang bikinnya mungkin ini anak-anak apa ya. Tapi ini bagus-bagus juga, coy. Ini tapi dalam satu tempat di sini disatuinya gitu. Woi. Untung enggak ketabrak. Wah, ada KNN. Meliput mungkin dari berita ya. Untung enggak KKN. I love you. Ah, habis, coy. Capek, coy. Berhenti aja dulu deh. Banyak stand-stand di sini. Bukan stand up ya. Stand up comedy dong. Kita berhenti aja dulu deh. Capek. Wah, gedungnya tinggi-tinggi. Bagus juga ya, ada jalan-jalan dibuat dari kayu gini nih, pagar-pagarnya gitu. Ini lumayan ide ini buat tempat wisata di kita di Indonesia, diberi kayak gini-gininya gitu. Tapi kayaknya kalau di Indonesia ya, di tempat wisata dibikin kayak ginian, wah di sini udah banyak itu yang ngampar-ngampar di sini, makan-makan gitu sama keluarganya. Betul nggak, coy? Indonesia banget gitu, lesehan. Ini sih mungkin ada festival aja sih, biasanya nggak ramai gini, coy, hari-hari biasa. Waktu musim panasnya juga puncaknya nggak ramai kayak gini di tempat sini. Paling ramainya di sana di pinggir pantai gitu, di payung-payungnya kan disediain stand-stand payung gitu buat berjemur. Nyewa lah, nggak disediain. Coy, kayaknya video kali ini cukup segini dulu ya. Kita berjumpa lagi nanti di jalan-jalan berikutnya di Korea. Oke, yuk. Tinggi-tinggi, coy.